bisa ketemu juga sama pemain dan sutradara sekaligus produser dari Cahaya dari Timur. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Ketika kita bicara tentang konflik gitu ya, banyak yang bilang, banyak yang bilang, orang-orang di Jakarta bilang, kamu buka luka lama, api dalam sekam, apa segala macam. Tapi di sana ternyata enggak, di sana sangat terbuka dan mereka malah berharap bahwa Indonesia bisa belajar dari pengalaman Maluku. Dan ibuku rembulan. Bahkan teman-teman saya di Ambon, sampai hari ini ada yang belum sempat nonton karena gak kebagian tiket. Oh ya? Iya. Wow, antusias di Ambon. Oke banget ya. Sampai pengarahan polisi kalau di Ambon. Oh. Sampai loket kartunya pecah. Oke. Okay. Itu beneran terjadi. Terjadi beneran ini ya? Yeah. Oke, okay, luar biasa. Semangat nih Ambon nih. Tinggi, masih tinggi. Tinggikan. Semangatmu tinggikan. Adalah sang matahari dan ibuku.